Dua kartu sampai lunar. Ya. Dua. Hah? Mulai aja apa ya, Dok? Oke, Kayaknya banyak siap. yang dari YouTube juga. YouTube udah ini, udah nyala. Udah nih, udah live, udah live. Udah live, udah ada slide gue ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Salam dan salawat pada Rasul-Nya. Kita mulai hari ini kuliah tentang balon pulmonal valvuloplasty. Ini outline presentasi hari ini. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan balon pulmonal valvuloplasty? Balon pulmonal valvuloplasty adalah non-surgical procedures untuk membuka atau mendilatasi pulmonary valve. Oke? Nah, maksimum systolic Doppler gradient itu sebagai indikasinya adalah 35 untuk RV sistolik, perbedaan sistolik antara RV dan PA lebih besar atau sama dengan 35 ya. Secara klinis atau parameter lainnya adalah adanya tanda-tanda dari right ventricle hypertrophy ya. Nah, ini harus dipikirkan kalau kita mau melakukan balon pulmonal valvuloplasty. Ya, oke? Nah, jadi apa yang harus kita ketahui untuk derajat pulmonary stenosis? Jadi, hemodynamic measurement ini dikerjakan di cath lab. Jadi, sebelum melakukan balon pulmonal valvuloplasty harus dilakukan pengumpulan data berupa pengukuran pressure. Ya. Oke. Jadi hemodynamic measurement is mandatory. Oke. Nah, if the pulmonary valve is not easily crossed, lakukan right ventricle angio. Jadi right ventricle angio enggak begitu penting, tapi kalau dia susah crossingnya, angio ya. Posisi ya, posisi ini nggak pakai berdebat lagi, antero posterior dan lateral. Kalau dikerjakan pada pasien posisi cuma monoplane, gimana ngerjainnya? Monoplane kita pakai lateral, true lateral is being the most appropriate projection. Catat. Ya, oke. Okay. Nah, dia bagaimana? Ngapain ini di sini? Ngapain? Dia visualize valve anatomy, size and interpretation. Itu kerjaan dari arfografi. Oke. Okay. Nah, tetapi ternyata sekarang dengan kemajuan echokardiografi ini, maka visualisasi dari RVOT ini dengan sangat mudah dilihat di echokardiografi, sehingga kita di cath lab ya sudah mengurangi yang namanya radiasi dengan penggunaan echokardiografi. Ya, satu penentuan RV pressure. RV pressure kalau misalnya nanti kanulasi sulit dan sudah pasti tempo hari ya sudah nggak usah
kateternya nggak usah dimasukin ke ARV, langsung masukkan wire saja, langsung masuk ke PA. Ya. Demikian pula dengan menentukan balon nanti. Balonnya segede apa? Nanti ada yang ribut. Oh, balonnya nomor berapa ya? Kalau dokter A, tambah 2. Dokter B, pakai visual. Dokter C, pakai pressure. Nggak ada. Nah, nanti kita harus kita kasih tahu seberapa besar besarnya balon nanti untuk menentukan untuk besarnya dari pulmonari. Ya, oke. Bagaimana ngerjainnya? Nah, ini adalah kita nonton film sebentar ya. Jadi, jalannya kateter ini dari vena femoralis, kemudian masuk ke right atrium, masuk ke right ventricle, kemudian masuk ke pulmonary artery. Nah, jadi ini harus didilatasi ya. Nah, dulu ada beberapa operator nggak usah pakai sheet, ya nggak pakai sheet, langsung aja dimasukin. Tapi jangan, ya ingat ya, masukin balon kateter ini harus pakai sheet. Ya, ini lihat nih. Jadi dia ini pakai yang lama nih ya, model-model BMV nih ya. Nggak apa-apa ya, masuk ya, masuk vena femoralis, IVC, ya lihat nih. Nah ini kalau TR-nya severe nih, belok ini susah banget ya. Nah jadi nanti kita punya cara bagaimana caranya yang lebih bagus masuknya ya. Nah ini pakai balon yang lama, ini kita majuin ke main pulmonary artery. Ya, lihat semua udah masuk ke main pulmonary artery. Nah, ya. Kenapa kok dilolosin dulu? Karena kita butuh supaya enggak terjadi namanya melejit ya. Tentukan berapa kontrasnya kalau dulu diukur, kalau sekarang kita masukkan cairan normal saline yang disambungin yang dicampur dengan kontras ya, 1:2. Lihat di sini dilatasi yang proksimal dulu. Dilatasi proksimal dulu. Baru distalnya, ya, oke. Okay. Jadi dilatasi proksimal distal sampai kapan? Sampai pinggangnya hilang, oke? Okay. Jadi prinsipnya sampai pinggangnya hilang, bukan pressure, ya. Kalau koroner atau PDA standing tadi kan pressure ya, pressure ya RBP ya. Tapi NBP atau RBP. Tapi kalau PPV ya, ngelihatnya apa? Ngelihatnya pinggangnya hilang. Based on the information valve anatomy size and exact location, valve annulus diameter, a long exchange guide wire is passed through and hole catheter ke PA. Ya, jadi wire-nya masuk dari melalui kateter itu masuk ke PA-nya. Ya, nah. Kemana PA-nya? PA-nya adalah ke LPA. Kenapa ke LPA? Karena LPA ditengarai straighter course. Nah, ini yang LPA-nya mana? Yang left, yang dari femoral vein. Kalau dari jugular vein masuknya kemana? Bagus ke RPA karena dia the straighter course ya. Oke. Nah, kalau dia neonix biasanya masih punya PDA, maka wire-nya dimasukin ke PDA terus kemudian ke AUD. Kenapa? Karena kalau semakin jauh wire semakin stabil. Ya. Nah, the chosen wire atau wire yang dipilih ini harus yang se-stiff mungkin, sekaku mungkin, yang menyebabkan balon ini dengan mudahnya masuk over the wire on track dan melewati stenosis pulmonary valve. Ingat, pada critical pulmonary stenosis, tadi kita menghadapi ada dua resistance. Pertama, resistance di tricuspid valve. Jadi kalau teman-teman itu jadi operator, jadi circulate,
dari scrub nurse, kamu lihat itu, ketika itu balon itu masuk ke tricuspid, dia akan berputar. Kadang-kadang wire-nya mundur masuk ke RA. Ya, mundur lagi. Ya, mundur lagi. Kenapa begitu? Karena tadi, dia ada tricuspid valve regurgitation. Yang kedua, bermasalah lagi waktu masuk ke RVOT dan PA. Nanti kita bahas. Kenapa kok begitu ya? Nah, beware, hati-hati. Infants with critical PS. Dan kalau sudah PDA-nya nutup, hati-hati. Kalau kita masuk, kin wire atau kateter langsung ARES. Kenapa? Ya karena pulmonary source-nya, pulmonary blood source-nya hilang. Ya. Nah, jadi gimana nih? Jadi di prepare. Jadi prepare-nya apa? Kalau neonates ya pasang terus tahan. Ya. Jadi jangan nggak berani-berani. Oh, pressure-nya 15 saturasinya 15%. Bagus. Ayo cepat. Nah, jangan-jangan pas kita masukin wire ya ARES lah, CPR ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau memang caranya gitu langsung kerjain cepat, dilatasi. Ya. Nah, jadi gimana? Jadi pertamanya wire fix in the distal PA. Jadi wire-nya difikskan tadi di mana perjanjian kita di LPA. Kalau dari transjugular ditaruhnya di mana? Di right pulmonary valve. Right pulmonary. Jadi gimana nih? Pakai end hole catheter. Jangan side hole catheter. Kalau side hole catheter kita nggak bisa masukin wire. Oke? Jadi apa pemilihan katheternya nanti kita bahas. Ya. Habis itu gimana cara masukinnya? Enaknya katheternya masuk ke RVOT. Jadi kateter diusahakan masuk di RVOT. Ya. Oke. Kemudian kalau sudah wire-nya sudah di distal contohnya nih adanya di RPA apa-apa. Habis itu balonnya harus deflated. Kalau balon baru jangan dicek. Ya. Kalau balon baru jangan dites. Catat. Oke. Kalau balon hijau di deflate. Full deflate. Deflated balloon is passed over this wire until the catheter position exactly at the area of the stenotic valve. Okay? Habis itu balon diinflasi. Inflasinya sedikit aja. Kenapa? Karena kita butuh menentukan waste. Balon inflated pelan-pelan. Nah, lain sama tadi ngerjain PTCA. Kalau kerjain PTCA atau balon koroner langsung inflate maksimum. Kalau ini lihat apa? Lihat waste-nya. Nah, ya. Habis lihat waste-nya, ya. Kalau dia terlalu proksimal ditarik. Kalau terlalu distal gimana? Atau masih di RVOT? Ya udah cepat deflate. Nah, kadang-kadang kalau critical stenosis udah kita deflate maksimum nggak bisa masuk lagi. Kenapa? Karena terlalu sempit ini. Jadi enaknya gimana? Enaknya suruh operatornya lebih proksimal dok, lebih proksimal terus diinflate separo atau seperempat. Baru kita posisiin. Oke? Okay? Nah, jangan main-main dengan balon. Kalau kita balon masuk keluar, komplikasi. Apa komplikasinya? PR. Catat. Nggak pakai salah lagi. Oke? Okay? Nah. Jadi kalau udah ada ini, baru kembangin balonnya. Maksimum. Sampai hilang. Nah, ini harus dikerjakin dalam waktu 5 sampai 10 detik. Akhirnya lama ya.
tapi cuma 10 detik waktunya. Jadi kagak pakai lama, kerja cepat, ya. Jadi kalau pasien main critical situation, semua harus disiapkan. Kateter-kateter di flash. Nggak pakai lupa lagi, nggak pakai salah lagi, ya. Oke? Okay? Prepare. Karena kalau kita kerja lama, pasiennya aret, ya. Oke? Okay? Nah, kemudian arterial pressure should be monitor. Jadi teknisi nggak pakai meleng, teknisi nggak pakai meleng, dicek pressure-nya, ya, oke. Okay? Nah, when we do more than one inflation, kapan kita kerjain bolak balik atau inflate-nya beberapa kali, ya? Ini harus pastikan the balloon is remain properly positioned. Jadi balonnya harus di dalam valve-nya. Nggak boleh balonnya oblak. Dua, balonnya harus cocok. Namanya adequate size. Nah, bagaimana menentukan adequate size? Nanti kita bahas. Jadi misalnya, besar anulusnya 8. Kita pakai balon nomor 4 aja deh. Ya jelas. Baru diinflate, langsung waste-nya disappear. Kenapa? Karena dia undersized. Atau kita diameternya 8. Balon ini kita pakai nomor 16, gimana ya? Iya, bagus. Pecah. Ya, langsung kirim ke kamar mati. Jadi, the waste is disappeared early at low pressures. Nah, itu kita butuh ada beberapa kali inflasi, ya. Nah, apa hasilnya kalau kita bolak-balik inflate pulmonary regurgitation? Oh, bagus nih, gradiennya hilang, gradiennya kurang. Nah, pas di echo, dok, PR severe, dok. Nah, gimana? Nggak apa-apa, kita tunggu aja, pasang PPVI, ya, oke? Okay? Jangan. Ini kerja yang benar. Jadi kalau bisa, sesedikit mungkin inflate-nya. Kalau bisa sekali, ya sudah, bagus, alhamdulillah. Ya, kalau bisa sekali, jangan dua kali. Oke? Okay? Nah, apa yang terjadi pada pasien pada saat balonnya di kemangkan dan setelah dikemangkan. Pada saat dikemangkan, maka systemic blood pressure dan heart rate drop significantly. Jadi nggak usah ribut. Dok, bradi dok, bradi dok. Dok, pressure-nya turun dok. Udah tahu. Kalau balonnya diinflate, pressure turun. Heart rate turun. Oke? Okay? Nah, makanya kita kerja kudu tim. Ingat, teman-teman. Ya, walaupun operator pinter, tapi kalau scrub nurse-nya asistol, nggak bisa kerja. Oke? Okay? Yang penting teamwork. Jadi yang lain kagak boleh memancing di air keruh. VT, VT. Iya, VT, kasih tahu. Tapi nggak usah VT ngasih tahu terus. Kasih tahu penting. Cuma jangan bikin panik ini, operator, asistol nanti. Oke? Okay? Ya. Ya. Tapi enggak usah takut. With successful valve dilatation, balloon is deflated, they return spontaneously to normal. Ya. Jadi pas dikembangin systemic blood pressure sama heart rate-nya turun, positif. Tapi enggak usah takut. Kan kita tadi prosedurnya berapa detik? 5 sampai 10 detik. Sorry. Jadi cuma 5 sampai 10 detik. Ya. Jadi enggak apa-apa. Nah, sekarang balonnya segede apa?
Jadi kalau di buku dibilangin bangunnya 1,2 sampai 1,3. Beberapa buku lain bilang 1,2 sampai 1,4. Maksimum 1,5 kali. Kata. Kalau kita balonnya kegedean apa? Jadi kalau balonnya kegedean, dia akan menjadi significant PR. Tapi kalau balonnya kekecilan, maka increased risk of recurrent or residual pulmonary fibrosis. Dulu, in the old times, kalau BPV bertahap ya, jangan bertahap, BPJS-nya rugi. Yang kedua, radiasinya. Nah, dulu kita kagak mikir radiasi, nggak apa-apa. Procedural time 3 jam, bagus. Ya, pasang VSD closure, floor time berapa? 2 jam. Procedural time 6 jam. Nggak apa-apa. Sekarang kita berubah. Orang pasang alat aja udah zero fluoroskopi, kamu masih main-mainin apa? X-ray, jangan, bahaya. Oke? Okay? Ya, the choice of balloon catheter is wide and depends on the degree of individual valve morphology. Jadi, ngelihat valve morphology dari mana tadi? Dari echo. Nggak ada pasien masuk cat lab, echo nggak jelas. PS, diameternya berapa pulmonary valve-nya? Nggak tahu. Nggak boleh. Ya? Jadi checklist harus ditambah itu. Valve-nya gimana? Dooming? Kalau sebelum dipasang udah pulmonary regurgitation, boleh nggak di balon? Eh, jangan. Nggak bisa, ya. Which is the most frequently used? Long or short balloon? Nah, nanti ditanya, balonnya diameternya 10, panjangnya berapa? Wah, panjangnya gimana? Oh, kayak biasa. Nggak boleh pakai kayak biasa. Nah, long balloon, much better, karena short balloon has a higher risk factor for watermelon effect. Nah, ini bukan, ini salah ini tulisannya, watermelon seed effects. Jadi, efek apa? Efek biji semangka. Apa efek biji semangka itu? Efek biji semangka itu dia merocot kalau bahasa Jawanya. Ya? Atau merocot itu apa ya namanya? Tergelincir. Jadi kalau long balloon dia tidak tergelincir. Ya? Oke. Okay. Apa kriteria dari balon pulmonary valvuloplasty yang sukses. Satu, gradiennya turun di bawah 35. Ya. Reduction of the peak systolic RV dan MPA gradient less than 25. Reduction of gradient lebih dari 50%. Atau reduksi dari RV systemic pressure kurang dari 50%. Jadi ini adalah kriteria successful BPV. Kalau habis di BPV, RV systemic pressure-nya masih di atas 50%, atau lebih dari 2/3, kalau itu nggak beres itu. Apa ini nggak beres? Dilihat. Ingat tadi, jangan-jangan ngukurnya salah. Jangan-jangan ada PS subvalva. Makanya, diagnosis harus betul. Enggak daftarkan BPV. Pasien besok BPV. Lu bener enggak? Udah lihat belum? Diagnosisnya itu. Jangan transfer-transfer mulu dari RR ke itu cath lab. Harus tahu diagnosisnya apa. Nanti kalau udah dikerjain, kok ini masih residual PSS? Masih severe nih? Oh, harus dilihat. Oh, yang salah yang mana? Ya, oke. Okay. Nah, sekarang kita ngomongin yang anak-anak, sekarang ngomongin yang adults. Nah, adults habis di BPV, ternyata RV pressure-nya kok masih tinggi. Aduh, salah ini kalau begini. Nah, kenapa begitu? Karena pada dewasa,
terjadi persistent residual right ventricular outflow gradient. Kenapa begitu? Karena kalau dewasa itu kan udah tua. Jadi kalau ada PS valvular itu RV-nya juga hipertrofi. RV-nya hipertrofi. Ya. Yeah. RV-nya hipertrofi itu bukan di bagian inlet atau trabekular doang. Semua bagian termasuk outlet. Sehingga kalau outletnya itu hipertrofi, maka akan terjadi RV hood obstruction alias PS infundibular. Ngerti? Makanya kalau BPV dewasa susah turun pressure-nya susah. Kenapa? Karena ada komponen subvalvular. So, kita harus tahu yang valvular stenosisnya itu udah dibuka belum. Gimana caranya? Caranya adalah melakukan pressure tracking secara pelan-pelan. Jadi lihat dari PA, kemudian transvalvular gradient, RVOT, baru RV. Ya. Nah, apa post effect dari BPV? There was no incidence of procedure related death. Nah, dok, dulu kok ada yang mati nih habis BPV? Cuma satu sih yang mati. Kenapa? Karena habis BPV, itu pulmonary flow-nya meningkat. LA flow-nya meningkat. LVEDP-nya meningkat. Nah, kalau kita tidak prepare LVEDP yang meningkat, pasiennya lang udem, nggak kita tolong dengan baik, terlambat nolongnya, ya mati. Matinya bukan karena BPV-nya, tapi karena lang udem post. Jadi, there was no incidence of procedure-related death. Catat. Rate of rate stenosis cuma kecil, 5-11%. Regurgitan fraction usually small, kecuali kita salah BPV-nya. Tidak ada bukti bahwa setelah BPV dipasang, pulmonary valve replacement. Oke? Okay? Nah, sekarang apa yang dikerjakan sebagai perawat? Nah, repair equipment. Jadi kalau anak-anak, GA, general anesthesia. Kalau dewasa, good sedation. Kalau pasiennya gelisah, bubar. Oke? Okay? Terus kemudian, kenapa kalau kita butuh good sedation atau general anesthesia? Karena hemodynamic changes are abrupt. Jadi perubahan hemodynamiknya ini sangat signifikan. Nah, makanya teman-teman kudu prepare kalau BPV. Prepare-nya apa? Prepare-nya lang udem. Ya, kalau perawat anestesi lihat itu apa? ETT-nya. ETT-nya merah apa enggak? Kenapa kok ETT-nya merah? Ketika kita dilatasi, maka pulmonary blood flow-nya meningkat, LA flow-nya meningkat, LVEDP-nya naik. Positif lang udem. Ya. Oke? Okay? Jadi kalau BPV jangan senang-senang. Oh bagus, tenang kok anaknya. Operasinya naik. Iya bagus, saturasi naik. Tapi awas lang udem. Nah makanya prepare of preload reducer. Yang ini dipakai bukan nitrat. Tapi pakai furo. Oke. Okay? Kemudian perawat harus tahu. Walaupun operatornya sebenarnya harusnya tahu. Tapi biasanya operator itu kan nyerahin ke kalian. Sheet-nya berapa? Nah, sheet-nya kita tergantung dari balonnya. Makanya kalau sebelum kerja harus tanya, dok, balonnya nomor berapa? Nah, tadi udah aku kasih tahu ya, sekitar 1,2 sampai 1,4, maksimum 1,5 dari panjang anulus atau lebar anulus. Kemudian yang kedua, kita pangcernya mau jugular atau mau femoral. Kenapa kalau kita concern sama
tempat puncture karena kita concern terhadap RV PA cannulation. Paham? Ngerti ya? Nah, ini paper yang ditulis oleh Dr. Erik Hutama, PPDS Kardiologi, dipublish di Annals of Pediatric Cardiology. Tahun ini nih papernya. Which one is better? Transjugular or transfemoral? Ini pada apa? Pada bayi. Pada transfemoral, crossing of the pulmonary valve dari femoral vein itu difficult. Itu susah. Kenapa? Karena ada severe tricuspid regurgitation dan RA dilatasi. Oleh karena itu, ada teknik lain. Teknik lainnya apa? Transjugular. Kenapa transjugular? Karena manuvernya can be simplified. Tapi many operators reluctant to use approach because of the unfamiliarity with the technique. Dan nggak ada laporannya. Ya, alhamdulillah di Rumah Sakit Jantung Harapan kita dari untuk 2 atau 3 tahun terakhir baru ada transjugular BPV. Dulu yang ngerjain pertama Tromfili. Tromfili waktu itu datang ke Indonesia bikin workshop. Waktu itu ada interrupted IVC. Kenapa interrupted IVC? Karena interrupted IVC-nya karena waktu itu pasien repeated BPV dan ada trombus di IVC. Jadi dari paper ini dikatakan BPV with transjugular approach is safe and effective to relieve critical PS in neonates compared to transfemoral classical approach. Nah, kemudian kateter. Ya. Kateter kalau untuk crossing pakainya diagnostic catheter. Nah. Diagnostic catheter. Diagnostic catheter ini siapa? Dipakainya, kenapa pakai diagnostic catheter? Karena dia lebih kecil. Nah, di Indonesia ini catheter yang dipakai adalah Judgeskin Wright 3.5-4. Apa sih yang dimaksud dengan angka di pertama ini? Kalau yang kedua ini kan ukurannya ya. Kalau yang pertama ini ternyata adalah curve-nya. Ya, curve-nya. Semakin besar curve-nya ini semakin kecil. Ya. Nah, sekarang saya mau terangin sedikit, apa sih bedanya diagnostic catheter versus guiding catheter. Guiding catheter itu punya stiffer shaft. Ya. Kemudian dia diperkuat konstruksinya. Kenapa? Karena dia mau dimasukin balon. Kemudian yang berikutnya, dia larger internal diameter. Kenapa begitu? Karena ada masuk stent di situ kan. Kemudian shorter and more angulated non-tapering atraumatic tip. Jadi ujungnya ini atraumatic. Oke. Okay. Kemudian prepare wire. Kalau teman-teman udah kerja di cath lab, pakai wire. Ah, ini saya pinjam punya Bapak Presiden Perki. Ya. Ini Bapak Presiden ini bikin tulisan tentang scoring wire. Nah, kita di pediatrik nggak usah lihat-lihat banyak ini ya. Kita lihat satu ini. Kenapa? Kita lihat satu namanya Sean Blue. Karena dia steerable-nya bagus. Okay. Kemudian steerable-nya bagus, kemudian slip rate bagus. Oke? Okay. Kalau pakai pilot, ya nggak bagus-bagus banget. Kenapa kita perlu yang steerable? Untuk PDA stenting sama BPV kita pakainya yang ini. Kenapa? Karena dia steerable.
Oke? Okay? Ya. Nah, setelah kita crossing, crossingnya kita mau pakai apa? Karena kita pakai 014 wire. Kalau yang udah gede kita pakai yang 035 hydrophilic. Lihat ya, kita pilih, kalau bisa kita pilih yang curve-nya kecil atau yang non-angulated. Tapi hati-hati, kalau ini stiff, ya hati-hati nih. Ini bisa bikin trauma. Nah, kalau sudah crossing dan kateter sudah ada di PA, maka kita bisa pakai wire stiff untuk delivery. Nah, kalau dewasa, kita bisa pakai yang namanya extra stiff wire. Ini namanya merknya Lunderquist. Ya. Ya, Lunderquist wire. Nah, sekarang kemudian kita mau inflate-nya bagaimana? Inflate-nya pakai indeflator atau pakai spet biasa. Nah, itu tergantung dari operator sama scrub. Nah, pastikan cairannya ini jangan terlalu kental dan jangan terlalu tipis. Jadi percampuran dari kontrasnya. Nah, ini 1:2, ya. Oke. Kalau kental kenapa? Kita deflate-nya nanti lama. Oke. Ya. Ngerti ya? Sekarang post prosedur. Satu, monitoring blood pressure, heart rate, dan saturasi O2. Oke? Kemudian, yang suka lupa nih, classics atau furosemide. Furosemide-nya bisa bolus atau drip. Tergantung. Kalau pasiennya udah tua, ya di drip. Adaptasinya lama. Kapan kita kasih furosemide-nya? Depend on residual RVPA gradient dan LVEDP. Tapi kalau kita kadang-kadang nggak pasang aorta monitor, kita nggak masuk LV monitor, kita nggak bisa monitor LVEDP. Nah, LVEDP ini bisa diinterpolasikan dengan perubahan RVPA gradient. RVPA gradiennya misalnya RV pressure-nya 130, posnya 20, berarti kira-kira LVEDP-nya ini tinggi. Maka furosemide-nya harus diberikan besar. Berapa dosis furosemide-nya? Bolusnya maksimum 2 mg per kilo. Tapi kita di cath lab kira-kira memberikannya sekitar 1 sampai 1,5 mg per kilo. Kemudian monitor bleeding. Jadi kalau kita pakai sheet gede, ya kita bleeding monitor yang benar. Ini juga kalau di perawatan harus dilihat nih. Ya. Jadi operannya ditanyain, ini dijahit apa di dep aja. Kalau vena kita jahit, kita tunggu sampai 3 jam baru di up jahitan. Kalau adult patient, dia PS-nya kan udah lama, ada RV hipertrofi, LV-nya juga kena sedikit. Sehingga ada gangguan pada diastolic function. Nah, makanya kita harus lihat residual dynamic RVOT obstruction. Kalau RVOT obstruction dynamic-nya ini masih gede, kita harus berikan obat, apa nama obatnya? Propranolol. Jangan dikasih furosemide gede-gede. Furosemide-nya dibolus aja. Habis itu jangan didrip. Kalau di drip dia spell. Ya, kenapa kok spell? Karena dia masih terdapat dynamic RVOT obstruction. Nah, ini adalah PPK yang paling baru dari PRQ. Jadi kita cek balonnya, sheet-nya.
non-selective catheter, soft wire, stiff wire, alat sterilnya ini, jarumnya, monitor EKG, alat decision, mesin fluoroscopy, dan kalau perlu, echo machine. Obatnya lidocaine. Nah, sekarang, apa yang kita udah kerjakan di harapan kita? Nah, ini pasien 1 bulan, 4 kilo, dirujuk dengan cardiac murmurs. Pada physical examination, saturasi oksigennya 98%, dengan mid systolic click dan ejection systolic murmur pada pulmonary area. Pada bedside echo terhadap valvular PS severe dengan RVPA gradient 95 mm air aksa. Nah, RV pressure-nya kira-kira tinggi ya. Terus kemudian ada small PDA. Nah, ini kita lakukan RV grafi pakai Judgekin Wright 3,5 French guiding catheter. Ya. Dok, kalau langsung pakai guiding, iya capek gitu ya. Kalau kita pakai dilatasi balon kecil. Nah, kemudian pada RV angiogram dia anulusnya 7 mili, RV pressure-nya 81/8. Gimana ini? Ya udah kita langsung masukkan wire. Wire-nya ini dari IVC. Dari IVC RV kemudian ke PA, lewat PDA, kemudian AOD. Kenapa kok ditaruh di AOD? Karena dia anchoring-nya bagus. Nah ini kamu, kita lihat nih. Ini balonnya masuk ya. Baru masuk ke tricuspid valve tuh, lihat tuh. Jengkeng ya. Jengkeng itu apa ya? dia pengen susah masuknya. Nah oleh karena itu, kooperator atau scrub nurse pegang itu wire-nya harus lurus, nggak pakai salah lagi ya, lurus dan tegang. Nah ini kita pakai balon mini Tisek nomor 10x2 karena nggak ada yang lebih panjang lagi. Panjang apa? Maksimum kita pakai 40 mili atau 4 cm ya. Nah kemudian ditaruh di tempat di anulus, kemudian dikembangkan. Nah ini ngembanginnya gimana? Ngembanginnya dikit dulu. Dikit dulu, kemudian operator tarik pas di pinggangnya. Nah ya, ini baru kelihatan ya, kerjaannya ini kurang dari 10 detik. Catat, nggak ada ngerjainnya lama sampai pinggangnya hilang ya. Oke, kita lihat tuh pinggangnya hilang ya. Nah, ternyata RV pressure-nya turun. Setelah itu 39. Oke. Nggak usah takut. Pas dikembangin ini pressure-nya turun pasti. Saturasinya juga turun. Ya, jadi nggak ada lama-lama kerjain. Ya. Nah ini pasien kedua 5 bulan, 5,6. Dia dirujuk dengan saturasinya 50% peripheralnya. Ya. Kemudian ada mid-systolic click dan ejection systolic murmur. Pada bedside echo, severe valvular PS, RVPA gradiennya 130 mm air aksa. Ada PFO right to left shunt dengan small PD. Nah ini dilakukan transjugular approach. Ya, transjugular approach. Ya. Kemudian kita lihat di sini, wire-nya kita pakai 0,014. Ya. Dari SVC, RA, RV, PA, dan RPA. Dodok kok ke RPA, karena kamu lihat di sini, ini paling anchoring nih, paling lurus. Oke, okay. Dok pemilihan wire-nya gimana? Pemilihan wire-nya tergantung dari balonnya dong. Ini balonnya yang dipakai apa? Mini Tisek 8-20. Kenapa? Karena diameter anulusnya, ini lupa ini ditulis ini. Diameter anulusnya 7 mili. Nah, kita pakai 1,2 sampai 1,5 kan tadi. Kita pakai balon nomor 8. Lihat ini balonnya. Kita kembangkan sedikit. Sedikit dulu untuk memastikan ada apa namanya? Ada pinggang. Nah, lihat sini pinggangnya. Nah, kalau udah ada pinggang, operatornya tarik. Kemudian kembangin. Nah,
Jadi kalau pada BPV ini, ngembanginnya tuh berapa atmosfer, dok? Kagak atmosfer. Pinggangnya hilang. Ya, oke? Beda sama tadi, PDA stenting. Ya, oke? Nah, kalau ini dewasa nih, lihat nih. Oh, kelihatannya bagus ya. Nah, ternyata di sini ini, di bawahnya ini ada stenosis. Nah, awas. Ini yang dimaksud dengan dynamic RVOT obstruction. Nah, ini diameternya berapa? 13. Kemudian kita pakai balonnya nucleus. Pakai balon nucleus. Balon yang paling stiff ini ya. 18x25 sampai pinggangnya hilang. Ya. Nah, sebagai penutup, ingat teamwork ini penting. Ya. Jadi kagak ada operator pintar yang lain. Ah, biar aja operatornya mikir. Nggak bisa. Ya. Ada dokter anestesinya, ada perawat anestesinya, ini ada scrub nurse-nya, ada circulate-nya, ada teknisinya, ada marshaler-nya. Nggak bisa. Kalau kita cuma operator doang tuh nggak bisa. Anestesinya ditinggal. Nggak bisa. Perawat anestesinya jalan-jalan. Nggak bisa. Teknisinya ya makan roti balok. Nggak bisa. Semuanya harus konsentrasi. Ya. Oke, saya kira itu kuliah dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Raise your hand first. Monitor di YouTube juga ada. Yang mau bertanya, angkat tangan ya. Itu ada tulisan angkat tangan. Oke, nanya Dr. Rizky dulu. Apa, Dr. Rizky? Oh, Kibil dulu boleh, Kibil. Silakan. Dok. Halo, Dok. Oke, yuk, silakan. Dok, tadi kan ngembangin balonnya tuh pokoknya sampai pinggang balonnya tuh hilang gitu kan, Dok. Lurus gitu jadinya. Terus kalau pasiennya itu EF-nya jelek gitu, Dok. Itu patokannya gimana, Dok? Enggak apa-apa, pinggangnya hilang. Berarti tapi kan waktu itu katanya jangan full kayak kalau EF-nya bagus katanya nanti alo gitu, Dok. Oh, maksudmu yang EF-nya jelek. Jadi yang BPV pada special condition. Kalau BPV pada special condition, kita pakai bertahap. Ya. Ini kan kita BPV pada umumnya ya. Kalau BPV pada special condition, kita harus hitung berapa balonnya yang akan kita pakai. Ya. Kalau misalnya ejection fraction 15% dengan advanced heart failure, dengan severe valvular PS, kita bukanya maksimum hanya sepakai 10 mm. Nah, baru gitu kita lakukan. Nah, tadi saya ngomong kenapa kok kita prefer sekali dibandingkan bertahap pada keadaan yang baik untuk menghindari adanya pulmonary regurgitation. Oke? Okay? Lagi yang bertanya? Izin nanya, Dok. Silakan. Ya, Dok, izin bertanya, tadi ada beberapa kriteria keberhasilan dari BPV, Dok, ada RV pressure-nya dibanding rasio dengan LV pressure turun, terus dia lebih turun sekitar di bawah 50%. Nah, itu apakah harus terpenuhi semua, Dok, untuk syarat keberhasilan? Atau salah satu aja sudah bisa disebut tindakan BPV-nya berhasil? Dan kalaupun memang belum berhasil dari kriteria tersebut, apakah ada reintervensi, Dok, atau sudah cukup diselesaikan? Oke. Okay. Jadi kriterianya kan kalau misalnya RVPA-nya kurang dari 35, ya udah pasti RV pressure-nya kurang dari 50%. Ya. Oke. Okay. Jadi dilihat seluruhnya. Nah, kalau dia tidak berhasil, kita harus cari sebabnya kenapa. Oh, jangan-jangan dia ada RVOT obstruction. Ada dynamic RVOT obstruction karena right ventricle hypertrophy. Nggak apa-apa kalau ada dynamic RVOT obstruction itu, dia butuh waktu.
Karena dalam perpanjangan waktu, makanya kita harus follow up. Nah, kadang-kadang kita cek setahun lagi kita daftarkan BPV karena di hadapan kita ini antrian tindakan sampai 1,5 tahun, kita jadwalin aja untuk tahun depan. Ternyata pas echo pretindakan, RVPA gradiennya udah tinggal 10 atau 20. Ya, oke. Ada lagi? Nah, ini si Didit ini. Nah, kalau pas ngembangin balon, biasanya saturasi turun. Nah, FiO2-nya boleh dinaikin nggak? Boleh, naikin aja. Nggak ada urusan. Ya, boleh aja naikin. Nah, tapi kalau kan pas kita kembangin balon, dia kan aliran ke pulmonalnya kan turun. Ya jelaslah saturasinya turun. Makanya FiO2-nya ini nggak usah dinaikin. Karena kan kita ngerjainnya dalam waktu 10 detik aja, Dit. Ya. Nah, pas dikempesin balonnya naik. Ya. Oke. Okay. Nah, kalau langudem diapain? Dilasix, kasih furosemide. Ya. Oke. Okay. Kasih furosemide, kasih positif positif pressure, ya. Oke. Okay. Nah. Oke, okay. Pertanyaan berikutnya adalah tar dulu Punika, ini dari Maya. Apa yang harus diperhatikan pada pasien post BPV? Pasien post BPV, satu, tadi puncture site-nya nggak boleh berdarah. Ya. Kemudian yang kedua, saturasinya kalau full kembang, dia harus di atas 90%. Okay? Tapi kadang-kadang kalau partially atau masih ada residual, kadang-kadang dia masih desaturasi. Kenapa? Masih ada level right to left shunt. Okay, Kunika, silakan. Makasih, Dok. Jadi kalau kondisi pasien dengan PS itu berarti kan mengalami desaturasi. Kita lebih optimal ke pemberian oksigen atau concern ke cairannya, Dok. Pada saat kondisi pasien di emergency seperti itu, Dok. Sip. Kalau PS valvular severe, ya. Kan udah gua ajarin, kalau dikasih oksigen enggak naik dalam waktu 5-10 menit, matiin oksigennya. Nah, kenapa? Karena kita concern jangan-jangan dia duct dependent. Ya? Nah, kalau dia duct dependent, maka cairan diberikan. Bisa dikasih sampai 150 cc. 150%. Boleh. Ya? Tapi kalau dia duct dependent, boleh diberikan prostaglandin pada neonates. Nah, oksigen gimana? Kalau dia dikasih oksigen, saturasi naik sampai 94%, di atas 94%, oksigennya boleh lanjut Kunika. Ya. Jadi di emergency, kalau dia duct dependent, apa concern-nya? Concern-nya adalah cairan. Oke. Yuk. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih. Jadi pemberian lasiksnya kapan, Jo? Jadi kalau misalnya RVPA gradiennya itu tinggi, kemudian rendah, kita harus dikasih furosemide. Dikasih furosemide-nya kenapa? Supaya LVEDP-nya ini turun. Ya. Jadi kalau pada saat BPV, kan kembang balonnya. Kan habis kembang balonnya, pas balon dikempesin, darah ke parunya kan makin banyak. Tadi kan darahnya dikit kan. Banyak. Bus. LA-nya bus. LV-nya penuh. Maka dikasih preload reduction. Preload reduction yang paling cepat apa namanya? Ada nitrat, ada furosemide. Nah, kita nggak mau ngurangin cairan. Kita cairannya dikurangin karena dia udah sirkulasinya udah mendekati normal kan? Nah, udah mendekati normal, kasih furosemide directly setelah balon dikempeskan. Oke? Okay? Nah, itu prosedurnya memang belum masuk SOP-nya di PPK ya. Tapi ini menjadi concern
terutama pada RVPA gradien yang tinggi. Yang kedua adalah pada kasus dewasa. Kenapa pada kasus dewasa? Pada kasus dewasa terjadi gangguan diastolik dari LV. Ya. Nah, kalau RVPA gradiennya nggak berubah, nggak usah dikasih diuretik, nggak apa-apa. Orang dia darahnya yang ke sebelah kiri nggak terlalu banyak kok. Atau yang pressure gradiennya cuma 40, 50, 60. Diuretiknya nggak usah banyak-banyak atau nggak perlu dikasih diuretik juga nggak apa-apa. Ya, nah, untuk yang harus dilakukan BPV itu adalah PS valvular. Ya, kalau PS subvalvar, oka, harus dioperasi. Yang kedua, dia memiliki klien lain, misalnya PS dan VSD. Nah, operasi, karena teknologinya belum ada. Mungkin besok-besok bisa di AMFO sama di BPV. Hasbi, cara tahu posisi balon ada di distal atau proksimal gimana? Kan udah di angio. Nah, kalau nggak mau di angio, ya preferensi operator. Makanya balon di distal mungkin, taruhnya. Baru dikembangkan sedikit, kemudian ditarik. Oke, Hasbi? Oke, ada lagi pertanyaan? YouTube ada? Belum? Nita, PA bagaimana dok di BPV? Nah, kalau pulmonary atresi, habis di valvulotomy, radiofrekuensinya sekarang alatnya udah nggak ada, Nita. Jadi kita pakai bottom end dari coronary wire, kemudian kita BPV, kita balon, ya. Oke? Ada lagi pertanyaan? Udah dijawab tadi, pemberian diuretik. Ada lagi pertanyaan? Agus? Mau nanya nggak, Agus? Belum, dok. Masih menyimak dulu. Terima kasih. Fitri, kalau pasien itu kateter kudu di flash. Jangan bengong-bengong aja loh. Oke? Okay. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Udah ngantuk? Atau lapar? Tanya Dokter Adit. Yes, people. Ini, apa? Artinya pada tindakan-tindakan BPV itu FVO itu enggak harus selalu dinaikkan ya. Enggak ada. Yang berarti juga kadang-kadang pada saat dilakukan balloning itu juga kadang-kadang ada yang tidak terjadi desaturasi, kadang-kadang ada yang ada itu ya. Sebenarnya karena apa? Apa karena faktor sempitnya atau gimana ya? Kadang-kadang kalau diberhentiin kadang ada yang emang saat balon ngembang langsung desat, kadang ada yang enggak ada respon apa-apa. Halo. Artinya saturasi enggak berubah gitu. Ya, thank you, Paul. Kalau ada right to left shunt, misalnya dia ada PFO, pasti kembangin balon, pasti dia desak. Tapi kalau dia nggak ada PFO, sampai botak sariawan, juga nggak bakal naik, apa turun saturasinya. Jadi ketika di balon dikembangkan, kalau ada right to left shunt, pasti desaturasi. Kamu kasih oksigen satu ember, juga nggak akan berubah posisinya. Oke? Okay? Paham? Itu cuma bikin tranquilizer buat dokternya aja, biar dokternya, sudah. Yang penting udah dikasih oksigen. Padahal juga enggak. Artinya kalau pada pasien yang dengan right to left shunt itu nggak perlu sebenarnya ya? Sebenarnya nggak perlu kamu kasih oksigen 80%. Artinya kita nggak perlu lakukan gitu kan, usaha sia-sia, nggak ada gunanya. Gitu. Ya, okay. Ada lagi pertanyaan? Naman, Marta, dari pediatrik. Pasien BPV, arusito atau bisa elektif dok? Ya, kalau critical PS ya sito. Oke. Okay? Kalau enggak critical PS ya enggak sito ya, oke. Okay? Ada lagi pertanyaan?
Okay. Kayaknya udah jelas atau saya kira moga-moga ada manfaatnya ya. Membuka dulu yang serba nggak jelas, operator preference, dokter A senengannya begini, dokter B senengannya begini, dokter C kira-kira, dokter D demam, dibatalin aja. Ya, sekarang saya kira udah ada preferensi maunya saya, ya. Saya kira itu, saya buka lagi chat room-nya. Oke, terima kasih. Kita ketemu 2 minggu lagi untuk dia kuliah yang topik lainnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.